Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, dan kali ini kita mau kasih tutorial ya, bagaimana cara mengecek HP Huawei 5S ya. Tentunya ini sangat bermanfaat kalau teman-teman cari HP yang second ya. Tentunya kalau kita harus tahu cara mengeceknya. Oke, langsung kita masuk ke menunya dan kita masuk ke manajer telepon ya. Manajer telepon, nah, kita deteksi masalah umumnya. Oke, deteksi masalah umum, deteksi sekarang. Kita langsung deteksi HP-nya aja ya. Oke, kita deteksi sekarang dan lain ya. Untuk SIM card-nya dan lain-lain ini udah terdeteksi. Mulai deteksi ya. Nah, ini untuk yang pertama dia sensornya ya. Nih, ini sensor proximity sih sebenarnya. Tuh, dia berubah. Jadi kita pencet aja berubah kalau ada perubahan. Oke, next selanjutnya intensitas cahaya. Tuh. Nah, ini selalu berubah ya untuk intensitas cahayanya ya. Tuh. Oh, nih di sini nih. Itu berubah nih, jadi masih oke ya. Oke, untuk yang selanjutnya berubah berarti ya. Kita next untuk gravitasi, biasanya dia error gravity, tapi ini normal, gak masalah. Oke, untuk yang selanjutnya kita lewati saja. Bluetooth normal, masih normal. Ini GPS dan sambungan GPS, kita lewati saja. Sekedar GPS-nya normal ya. Langsung kita lewati aja. Oke. Setuju. Nah, tadi mungkin belum dinyalain ya untuk lokasinya ya. Jenis charger. Nah, teman-teman, ini kalau mau tes chargernya, bawa power bank ya. Bawa power bank atau biasanya langsung dicas. Yang pertama tentunya teman-teman harus tahu ya. Oke. Nah, ini masih bisa ngecas ya. Ada indikator petirnya di situ. Jadi kalau beli handphone COD-an, kalau nggak bawa power bank ya kita cari tempat yang bisa buat ngecas, nyoba casnya ya. Oke, kita cek untuk tombolnya ya. Tombol terlalu cerah ya. Yang terlalu cerah. Oh, ini gak kelihatan bro. Oke, tombolnya kita cek hijau ya. Ini hijau. Set, hijau juga. Nah, hijau juga berarti masih normal. Kita pencet normalnya aja. Boleh menguji. Nah, ini untuk dia sentuh ya, bisa nih. Jadi di sini kita cek bisa sentuhnya. Masih oke ya. Ada lanjut ya. Tadi mati. Terlanjut aja. Berbeda ya. Berarti masih normal ya. Nah, ini untuk menguji pixel layar atau adakah dead pixel, white spot dan lain-lain. Nah, ini. Oke. Adakah pixel yang mati di layar? Tidak ditemukan pixel mati. Oke, ini terus abu-abu ya, untuk cek abu-abunya. Nah, gradasi 8 kita hitung apakah benar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti 8 ya. Berarti masih normal, dapat disimpulkan masih normal ya. Oke. Nah, ini untuk kamera belakang ya. Kita cek untuk kamera belakangnya. Wah, masih bagus ternyata, teman-teman. Oke. Nah, flashnya juga nyala ya, berarti masih berfungsi. Dan ini untuk kamera depannya juga masih bagus, kelihatan wajah gantengnya. Oke. Nah, ini untuk headset ya. Ini untuk speakernya. Masih bagus ya. Nah, ini untuk masih bagus.
kita lewati. Nah ini untuk earphone ya. Sebentar ada suara motor. Nah earphone yang sebelah sini nih, ada suaranya ini, masih bagus. Nah, didekatkan aja sama kuping kalau kurang jelas. Nah hasilnya masih bagus ternyata ya. Oke masih bagus ya, suara terdeteksi. Dan selanjutnya kita mic ya. Cek 1 2 3, cek dicoba. Cek 1 2 3, cek. Nah, suaranya masih bagus juga ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk headsetnya ya. Sebenarnya kalau untuk Oppo A5s dia nggak ada headset ya. Oh, mana ya? Nggak ada headset ya. Nanti dicolokin aja teman-teman kalau ada headset. Kalau ininya nyatu berarti dia headsetnya masih bagus ya. Si lubang headsetnya masih benar. Cuma kalau nggak udah headsetnya masih bagus dan ininya tetap gak nyatu berarti ada yang bermasalah sama lubang jacknya ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita lewati aja. Dan ini untuk getarnya ya, getarnya masih bagus juga. Getaran terdeteksi kayak gitu aja kalau sama mana. Multi sentuh. Nah, kalau untuk ini dia multi sentuh. Nah, tadi itu pas disentuh ya. Cuma enggak masalah kalau ini, yang penting dicek itu tadi kesulitan untuk ngeceknya gitu ya. Enggak masalah kalau untuk itu. Untuk sentuh satu tadi mungkin kurang lengkap untuk cara nyentuhnya ya, nyentuhnya kurang lengkap jika disentuh semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk tutorial cara cek Oppo A5s ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi membantu teman-teman untuk membeli HP second. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.